بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلص حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد قال لا يصح سماع هذا العلم إلا لمن حصلت له أربعة الزهد والعلم والتوكل واليقين اللهم صل على سيدنا محمد. Seterusnya musannif rahimahullah taala menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La yasihhu sima'u hadzal ilmi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak wajar orang yang mendengar ilmu ini. Illa liman hasalat lahu arba'atun. Malaikan orang yang telah hasil baginya empat perkara. Az-zuhdu, kezuhudan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata Asy-Syaikhul Imam Abi Madian rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La yasihhu sima'u hadzal 'ilmi. Ilmu ini maknanya ilmu tariqat.
illa liman hasalat lahu arba'atun, melainkan orang yang telah hasil baginya empat perkara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama zuhud, yang kedua ilmu, yang ketiga tawakal, yang keempat yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. La yasihu sima'u hadal ilmi. Tidak sah, tidak wajar orang yang mendengar ilmu ini. Perjalanan kita kepada Allah. Ilmu perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah pun mewajar dan mewajibkan kita untuk kita kenai dia. Itu wajib. Berpandukan ayat yang Tuhan sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Mengabdikan diri kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak menjadikan kita dan dipersoalkan tentang tujuan dicipta kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang akan menjadikan kita kenal Allah. Sebagai contoh, kita semua ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diwajibkan mengerjakan ibadah-ibadah fardu bila mana menjelang umur kita, umur baligh. Bila kita baligh, maka wajiblah kita sembahyang, berpuasa dan menjaga kerukunan syariat. Aurat ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diletakkan di atas bahu kita kewajipan-kewajipan yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada itu, kita masih belum ada buku. Sama ada buku kebaikan ataupun buku kejahatan. Bila mana kita balik, maka kita pun mula memiliki buku. Kalau kita buat baik, malaikat di belah kanan tulis baik. Kalau kita buat jahat, malaikat belah kiri tulis jahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak agak menjalankan kefardhan Tuhan ni, dia tak boleh balik-balik langsung buat. Dia kena asuh sejak daripada budak. Jadi asuh buat baik, menjalani kefarduan itu kewajipan mak ayah. Mana-mana mak ayah yang tak ajak anak dia sembahyang, yang tak suruh anak dia sembahyang, yang tak suruh, yang tak ajak anak dia berpuasa, menutup aurat dan menjalankan titah perintah Allah, dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak tunggu sampai balik baru nak suruh, tak boleh. Dia kena suruh dah sebelum tu, iaitu mengajar, mendidik, supaya membiasakan berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila balik, jadi dia pun
dah biasa buat dah. Jadi taklah susah untuk dia nak meneruskan menjalani kehidupan mentaati Tuhan. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang sebelum balik tak ada pahala lagi. Pahala tu duduk kat mak ayah. Sebab mak ayah suruh. Jadi pahala sembahyang dapat kat depa. Kalau anak tu sembahyang betul, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat pahala sembahyang anak tu kat ayah mak. Kalau mak ayah, kalau anak tu sembahyang tak betul lagi, dapat pahala suruh ya. Contoh, ayah mak suruh sembahyang. Nak suruh sembahyang ni dia kena ambil wuduk dulu. Jadi anak pun dia ajak ambil wuduk. Ambil wuduk dia betul. Sallallahu alaihi wasallam. Anak pun sembahyang. Jadi bila wuduk dia betul, dia pun dah diajak sembahyang, angkat takbir pun kena, baca Fatihah pun betul, semua bacaan kena lengkap, dapat pahala kat mak, dapat pahala kat ayah. Pahala sembahyang tu. Allah selamat. Tapi kadang-kadang dalam mendidik ni dia kena, orang panggil apa, bertarik tali. Saya ingat waktu saya budak-budak tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, budak-budak ni macam kita tahu lah, main cukup banyak. Waktu main dia main, waktu tak main pun dia main. Lepas tu bila lepas mayang maghrib, mak saya jadi guru Quran, dia ajak Quran. Bila dia ajak Quran, Masalah Sayyidina Muhammad, habis baca Quran tu, tak pula tu hilang. Waktu baca Quran tu tersengguk, 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 lepas tu hilang. Habis baca Quran tu, sadaqallah al-azim, habis. Sebab letih main. Waktu mak pula, bila dah, ayah saya tak ada, ayah saya dia pergi mengaji lepas dapat orang tua saya, setiap malam dia kira mengaji lah. Macam kita ni, salam. Jadi tinggallah saya di rumah adik-adik. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Jadi bila mana nak bayang isyak, dia kena gerak pula, abang, 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 bangkit bayang isyak. Kita waktu tu Allah buat kepada bangkit pula lah. Allah subhanahu. Tapi ada kali tu mak gerak, abang, abang, bangkit abang. Abang bangkit bayang isyak. Tapi abang terus ambil wuduk lah. Bangkit bayang lah. Allahu Akbar. Faham tak? Itu dia panggil didikan. Angkat takbir terus. Tak payah tak kena ambil wuduk lah. Jadi kalau ambil wuduk, kalau tak ambil wuduk, mak dapat pahala suruh ya. Tak dapat pahala semayang. Okay, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Begitu juga orang yang baru masuk Islam. Dia asal saya Cina, dia asal saya dia India. Mungkin dia masuk Islam sebab dia nak kahwin dengan siapa-siapa. Mungkin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh. Tapi bila mana dia masuk Islam, dia nak kahwin dengan siapa-siapa ke? Tapi kita ajaklah. Nak masuk Islam ni, masuk Islam ni lepas-lepas mengucap, kena mengaji, kena belajar tentang Islam. Dia kata okey. Dia pun pergi mengaji kat Perkim contoh. Sampai dia boleh, sampai dia tahu semayang, saya baca Fatihah betul. Jadi dia pun menjadi seorang Muslim yang baik, jadi seorang Islam yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia semayang hari pertama, hari kedua, hari minggu pertama, bulan yang pertama, sampai setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun. Macamlah budak tadi yang baru balik, mula semayang pada minggu pertama, bulan kedua, sampailah bertahun-tahun lah dia kenal Tuhan. Dengan dia berpuasa itulah dia kenal Tuhan. Dengan dia mengamalkan Islam itu dia kenal Allah. Syaratnya dia kena ya'budun, mengabdikan diri padaku. Apa yang Tuhan suruh dia buat, apa yang Tuhan larang dia tinggal. Maka berputiklah perkenalan dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksud dia macam mana? Maksudnya kalau dia tak sembahyang, dia tak boleh duduk.
Lepas dia semayang baru dia nak kalau suruh dah hampir curi. Eh tak boleh. Tak lepas pi dah sebab dia ada kena Tuhan. Mencuri tu berdosa, hukumnya haram, Tuhan marah masuk neraka. Kesimpulannya macam tu. Ma khalaqtul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma salli ala sayyidina. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia melainkan aku hendak berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya'budun itu maknanya ialah ya'rifun. Jin dan manusia kenal siapa aku, mengenaliku. Maknanya nak kenal Tuhan mestilah melalui jalan pengabdian diri. Allahumma salli. Buat kita buat lama-lama timbul perasaan takut pada Allah. Perasaan takut pada Allah tu dah panggil takwa. Tambah ibadahnya semakin bertambah takwanya, semakin mantap imannya. Okey. Alam ni dia mesti kena ada ilmu. Tak ada ilmu kita tak boleh buat. Tahu kelebihan azan, tapi kalau tak boleh duduk sah pertama, tak boleh nak azan melainkan dengan mengundi orang sanggup mengundi, bahkan orang sanggup datang merangkak sebab besar sangat pahala dia. Allahumma salli ala sayyidina. Lah nanti perut kita, oh kita ratu ke aku nak buat. Kalau tak ada ilmu macam mana nak buat, tak tahu apa. Bila tahu, oh besar pahala nak buat. Jadi tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila orang tu berilmu dan beramal, maka beranaklah satu ilmu dia panggil ilmu laduni. Ilmu laduni ni ilmu yang tok guru mana pun tak boleh bagi. Ilmu tu hanya dikurnia oleh Allah dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagai contoh, seseorang yang mendapat ilmu laduni, dia sudah tidak beramal kerana balasan pahala. Allahumma Muhammad. Dia tak beramal dah kerana nak dapat pahala ataupun kerana nak masuk syurga. Tapi dia beramal kerana nakkan Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau kita duduk beramal, kita nak pahala, berarti kita tak dapat lagi ilmu kurniaan Allah tu. Ilmu kurniaan Allah tu ialah selepas kita rasa aku beramal bukan aku nak balasan, tapi aku nak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang beramal nakkan Allah ialah orang yang bertarikat. Bukan ambil tarikat, tarikat tu benda lain. Pergi ambil tarikat tu benda lain pula. Hal ni bertarikat. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Seorang pelajar khidmat dengan tok guru. Sapu sampah depan rumah tok guru, macam-macam. Kalau duduk di pondok ni, pelajar pondok ni penuh dengan khidmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, dia khidmat tu dia nak apa?
dia khidmat tu dia nak lagi tok guru keluar RM5 kat dia kot. Lepas-lepas habis sapu sampah tunggu depan pintu rumah tok guru. Tok guru tengok, dia buat apa ni? Dia buat apa ni? Senyum-senyum. Nak RM5 ke? Senyum. Bagi RM5 pi. Itulah orang yang beramal nak pahala. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang beramal nak pahala, nak balasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagi orang-orang yang bertarekat, kalau beramal nak pahala mesti perlu ikhlas. Kalau beramal nak pahala, nak syurga mesti belum ikhlas. Ikhlasnya macam mana? Khidmat tanpa balasan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang duk khidmat tu sebab nak apa? Nak tok guru. Nak ustaz dia. Nak ustaz tu mana apa? Nak bertempat di hati tok guru dia. Itulah nak Allah dia panggil. Ha, tu panggil nak Allah. Ya, orang bertarekat ni depan nak Allah. Depan berjalan pada Allah, depan nak Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, barulah boleh kita faham. Ilmu ni, ilmu tarekat ni tak sah, tak wajar mempelajarinya melainkan ada 4 perkara. Tidak wajar mendengar ilmu ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu tarekat ni dia ilmu zauqi. Ilmu zauqi mana ilmu rasa. Macam mana rasa takut pada Allah? Macam mana rasa rindu pada Allah? Macam mana rasa cinta pada Allah? Dia rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Seseorang yang nak berkahwin, dia ada rasa dengan kawan nak kahwin. Orang tunjuk gambar. Tengok-tengok gambar tak rasa apa. Anak kahwin dengan dia ni tak? Tak tahu. Jawab pun tak tahu. Berarti apa? Bukan jodoh dia. Bagi 10 gambar semua tengok macam tu lah. Tapi kalau jodoh tengok-tengok, meram rasa. Meram rasa. Ha, tu mana? Jodoh lah apa? Lepas tu mau. Ha, rasa tu mau. Jadi dengan Tuhan masalah Sayyidina Muhammad, rasa takut tak? Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi ilmu yang kita belajar ni, yang kita duduk mengaji kita ni, dia ilmu zauqi, dia ilmu rasa. Contoh dulu waktu Ustaz Ali ada dulu, waktu tu budak lagi duduk mengaji Ustaz Ali, mengaji ma'at. Ustaz Ali ni masalah Sayyidina Muhammad bagi hadut biasa mengaji kat dia. Kitab ni dia duduk mengajar ni dekat Abiyah Madiyah ni. Tapi kitab ni kitab hak kita hari tu ni. Hak yang hak lama ni, dia jumpa kitab baru, kita baca baru. Ustaz Ali ada sebut, dia kata orang tarikat ni masalah Sayyidina Muhammad. Dia mayang dua rakaat. Masalah Sayyidina Muhammad. Bagi salam. Bangkit pula dua rakaat. Bagi salam. Bangkit pula dua rakaat. Dua. Lepas tu tengok-tengok, menangis. Tengok-tengok dia menangis. Kata Ustaz Ali, pasal apa dia menangis? Kita tak tahu, kita tak faham, kita tak rasa. Dia dengar aja, dia tanya. Dia tanya bukan dia nak kita beri jawapan, tapi dia tanya. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia tanya? Sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengok jawapan yang Ustaz Ali bagi, dia kata, depa tak puas semayang. Faham tak? Depa tak puas semayang. Kita ni macam mana tak puas semayang? Ha. Jadi puas semayang itu, tak puas semayang itu rasa. Tak puas semayang tu rasa. Contoh lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang biasa bangkit tahajud,
Macam mana perasaan terlepas tahajud? Itu pun hanya dapat dijawab oleh orang yang rasa. Jaga-jaga 6-10 dah, Allah, rasa sedih, rasa tak seronok sebab terlepas. Allahuakbar. Rasa. Sebab tu tarekat itu rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan, jadi ilmu ni kalau nak rasa, dia kena ada 4 kara. Ni untuk siapa ni? Untuk orang yang bertarikat. Kalau kita beramal, kita nak pahala, kita nak syurga, tak ada isu. Faham tak? Bukan salah pun nak syurga, nak pahala. Tak salah pun. Memang Tuhan sedia dah. Tapi peringkat itu dipanggil peringkat awam. Peringkat orang kebanyakan. Tak apalah. Tapi kalau orang tu naik satu peringkat, orang yang berjalan pada Allah, orang yang bertarikat, mereka dah tak beramal kerana pahala syurga dah. Mereka beramal sebab mereka nak Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh bini kita, isteri kita, ada orang yang masak, sapu sampah rumah, salli ala sayyidina Muhammad, jaga keperluan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, serika baju kita, segala-galanya rumah dia dia buat, jaga anak kita. Dia nak apa? Contoh bagi 5,000 sebulan kat dia lah. Dia nak tu lah? Tak. Dia tak ada tu. Dia nak apa? Dia nak kita. Faham kan? Dia nak kita. Jadi begitulah nak Allah. Begitulah nak Allah. Masalah saya nama. Jadi kalau berjalan kepada Allah, tentulah nak Allah. Jadi kalau kita nak rasa ilmu ni, kena ada 4 perkara. Yang pertama, zuhud. Apa dia zuhud ni? Zuhud ni tidak ada dalam hati dunia. Bukan berarti tak miliki. Tidak ada dalam hati dunia. Bukan mesti orang zuhud tu kereta pun tak ada, motor pun tak ada, gerek pun tak ada, rumah pun tak ada, apa pun tak ada. Pasal apa tak ada semua ni? Zuhud. Bukan semestinya macam tu. Bukan semestinya, Masya Allah, besar ada sayyidina Muhammad, kereta besar, rumah besar, pangkat tinggi, jawatan, semua ada nama. Bukan semestinya orang yang miliki itu tidak zuhud. Tak semestinya juga. Sebab zuhud ni dia bukan miliki. Zuhud ni bukan tidak memiliki. Zuhud itu ialah tidak ada dalam hati kita dunia. Tak ada tu makna apa? Tidak condong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada hati dunia tu tak condong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan merasakan yang dimiliki ialah bukan hak diri, bukan kepunyaan sendiri, tapi semuanya kepunyaan Allah. Orang kata ihang kaya, tak percaya kaya. Kaya apa aku? Aku bukan ada apa. Tak kata diri kaya, tak berasa diri kaya. Kaya-kaya tuan-tuan, duit sampai berjuta-juta dalam bank, Allah boleh ambil serta-merta. Hak kaya tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kaya Allah ambil macam mana? Cukuplah. Allah bagi sakit. Jatuh, jatuh sakit, duduk hospital, terlantar, boleh naik kereta lagi. Rumah besar pun letak kereta itu juga. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh pergi jolok duit nak pergi lagi. Nak buat apa dah? Boleh makan lagi nasi biryani apa sedap-sedap. Tak ada dah. Orang susah pakai straw . Faham tak? Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, kaya ni bukan hak kita, hak dia. Dia boleh sekelip batal, dia bagi hilang kaya.
Allahu Akbar. Jadi berasalah kaya bukan kita punya, kaya itu Allah yang punya. Dia maha kaya, kita tak ada apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka ilmu ini nak dipahami, nak memahaminya, mesti yang pertama kena ada zuhud. Dalam hati tak ada dunia. Kalau hati ada dunia, dia susah nak bagi. Salam sayyidina Muhammad. Orang minta susah nak bagi kalau dalam hati ada dunia. Yang kedua, ilmu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa la mudilla 'alaihim. اللهم نور قلوبنا بهداتك اللهم نور قلوبنا بهداتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اقبل الله منا